Selamat datang ke Elisen Blog. Jom, hari ini kita nak masak kari lem atau kari kambing. Nah, ini daging kambingnya. Kita pakai serbuk kari, tapi serbuk kari ini tadi saya sudah beri air, saya sudah campur dengan air tadi ya. Dan sedikit kalisek dan kayu manis, cengkeh lah, air asam jawa, daun kari, bawang putih dengan bawang merah, gula, sedikit gula dengan ajinomoto garam nanti ya. Dan ubi kentang, saya pakai 2 biji ya, tapi besar ini ya. Sebelum tuh lem ini kita potong dulu ya. Kentang ini kita buang kulit dulu ya. Dan kentang ini kita belah ya. Bawang merah nih kita potong juga, kita iris ya, untuk menumis nanti. Bawang merah nih, bawang putih nih kita pun iris juga. Kari kita pun udah panas, kita tuangkan minyak untuk menumis. Tumiskan bawang putih dan bawang merahnya. Tumislah sampai ya, saya wangi ya. Masukkan pes kari dan sudah bawang kita pun sudah kekuning-kuningan, jadi kita masukkan. Masukkan 3 sendok. Masukkan kriseknya. Masuk ke dalam kari. Dan kita pun masukkan kambing kita nih, lem kita. Dan kita masukkan kentang. Masukkan air, kita tutup ah. Masukkan air asam jawa, masukkan gula pasir, masukkan kecap pedas, masukkan garam, masukkan ajinomoto, kita gawa, last kali kita pun masukkan santan,
pakai santan peket saja kan. Kali lem kita ini pun sudah masak, jadi kita boleh padamkan api ya. Ini dia kari lem kita, kari kambing ya. Jom kita makan.